American Red Cross melakukan monitoring evaluasi PIMER pada Kamis 28 Februari 2019 di Palang Merah Indonesia, Kota Jakarta Timur. Monitoring evaluasi dihadiri oleh Ketua PMI Kota Jakarta Timur, Dr. Andes HR Kristianto MSI, yang bertujuan untuk mengetahui implementasi PIMER yang diterapkan serta mencari tahu dampak dan tantangan selama penerapan proyek PIMER. Monitoring kali ini akan melihat dan membuat best practice dari perubahan organisasi sebelum dan sesudah mendapatkan pengetahuan mengenai PIMER.